Oknum anggota TNI AU berinisial Pratu SH diduga melakukan kekerasan terhadap seorang lansia yang merupakan mertuanya sendiri di kawasan Ciledug, Tangerang. Kejadian berawal dari hak asuh anak di luar pernikahan antara Pratu SH dan anak korban, di mana Pratu SH telah menghamili anak korban. Diketahui anak korban dan cucunya telah pindah ke Papua. Mengetahui hal itu, Pratu SH justru hendak mengambil salah satu cucu dari korban yang berada di Tangerang. Pratu SH mendatangi rumah korban dan berupaya mengambil paksa cucu yang sedang digendong korban. Korban pun alami kekerasan hingga dipukul berulang kali menggunakan helm. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian kepala. Saat ini Pratu SH telah diamankan di Lanut Atang Sancaya Bogor, Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Tim UTV mengabarkan.